kita memperkenalkan Dome Mixer Portable dengan kapasitas 1,5 kilo adonan atau 7 liter. Di sini dilengkapi dengan mesin, kemudian bowl, kemudian juga dilengkapi dengan 3 alat pengaduk. Pertama adalah pedal detachment, kemudian yang kedua adalah ball twist, dan yang ketiga adalah hook. Hook biasanya digunakan untuk mengaduk adonan padat seperti adonan roti. Kemudian twist biasanya digunakan untuk mengaduk telur. Kemudian pedal detachment biasanya digunakan untuk mengaduk seperti adonan kue kering dan lain-lain. Cara penggunaannya, di sini kita pasang terlebih dahulu bowl-nya. Dengan cara dikunci, diputar. Kemudian kita pasang salah satu alatnya. Di sini ada kuncian, ya. Jadi kita masukkan sampai dia masuk ke dalam kuncian, kemudian diputar untuk mengunci supaya dia tidak terlepas. Untuk penurunan, di sini kita gunakan sisi samping, ditekan ke belakang, kita turunkan, kemudian dilepaskan sehingga dia terkunci. Baru kemudian setelah itu kita lakukan proses pengadukan dengan mengarahkan kecepatan 1, 2, ataupun 3, ya, sesuai dengan keinginan Anda.